Macam-macamlah sekarang ni kejadian yang tak diingini. Risau pula lah nak pergi mana-mana. Bila? Kenapa ni? Apa yang berlakunya? Ni, tengok ni. Macam-macam kejadian yang berlaku. Samunlah, ragutlah. Macam-macam lah. Bahayalah. Bahaya, takutnya. Itulah. Kadang-kadang dia terfikir, kan best kalau ada superhero akan membantumu. Walaupun macam ala-ala selimut, tapi tak apalah. Macam kita tengok kat TV tu, bagus. Manalah kita nak cari superhero ni? Yelah, betul. Seronoknya kalau ada superhero. Amboi, kenapa ni? Termenung je dua-dua ni saya tengok. Nah, Shia, ingat ke siapa tadi? Yelah, siapa lagi? Shia lah kan? Tak ada apa, Shia. Cuma, itulah kan, ni apa? And then a hero comes along. Kenapa ni? When the strength to carry on. Amboi. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama kami dalam satu lagi siaran Sis minggu ini. Jangan betulkan kaca TV anda. Betul atau anda sedang saksikan saya, Sis Bella. Dan seperti biasa, anda bersama dengan saya, Sis Haliza Helmi. Dan saya, Sis Shia. Penonton di rumah semua, apa khabar? Sihat tak? Harap-harap semuanya sihat belaka. Ni, saya nak tanyalah kan. Tadi Bella dengan Haliza macam nyanyi-nyanyi tu semua tu. Okey ke? Ada apa-apa ke? Alah, sebenarnya saja je nak test power. Mana tahu boleh cara Sis Haliza kita ni. Macam mana? Nak cara boleh nak cara. Nanti je bagi tips vokal cara-cara mencara. Okey, okay, penonton di rumah jangan risau sebenarnya tak ada apa-apa. Kita just nak tengok anda semua fokus ke fokus berkenaan dengan topik kita hari ini tentang superhero. Okey, superhero dalam konteks kita pada hari ini bukanlah seperti Spiderman ke Superman atau Keluangman. Tapi kita nak kongsikan juga mengenai heroes yang tidak didendang ataupun unsung heroes yang melakukan pelbagai bakti tetapi tidak mengharapkan sebarang balasan. Oh, padahlah Haliza dan Bella nyanyi lagu Mariah Carey lah, Enrique Iglesias lah tadi. Saya kan sudah salah program tau tadi. Tapi kan, bercakap pasal perwira ni kan. Apa yang agaknya ciri-ciri untuk menjadi seorang perwira atau superhero ni? Okey, Bella nak kongsikan pada Haliza, Shia dan penonton-penonton di rumah. Sebenarnya nak jadi superhero atau perwira ni amat mudah. Jika berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, kita perlu tampil ke hadapan dan menghulurkan bantuan. Misalnya, pelakon terkenal di Hollywood iaitu Sandra Bullock, beliau mendermakan $1 juta kepada Persatuan Bulan Sabit Merah ketika Jepun dilanda gempa bumi dan juga tsunami pada tahun 2011. Wah, hebatnya. Ya. Saya kagumlah sangat kan. Tapi kan, tak kurang juga hebatnya selebriti tempatan kita. Saya rasa ada juga yang committed dengan misi tersendiri. Alah Bella, kita tak pergi jauh-jauh. Sis Haliza kita ni sebelah ni. Ya, sebelah ni je. Masa ada pergi misi bantuan semua. Jangan malu-malu, Cerita sikit-cerita orang dengar. Masya Allah, Alhamdulillah ni pun rezeki daripada Allah Ta'ala juga kan. Macam je kongsikan dengan anda semua tentang azam hijau tahun baru ialah untuk bergerak aktif dalam misi bantuan kemanusiaan. Dan sebenarnya bukan saja seorang tahu, ramai lagi yang bergerak aktif dalam industri seni dalam membantu orang lain. Contohnya seperti para Adiba, Yat Hamzah, Diana Amir, Zoe Rahman, Maulana, ramai lagi sebenarnya. Jadi apa kata kita sama-sama saksikan selebriti yang committed ini dalam misi bantuan kemanusiaan. Jadi cukuplah. Jom. Saya sekarang berada di Pertubuhan Penyayang Islam Malaysia atau lebih dikenali sebagai Muslim Care Malaysia yang telah bertapak lebih daripada 10 tahun. Alhamdulillah. Dan ramai juga selebriti tempatan kita yang menyertai bersama-sama dalam NGO ini. Antaranya ialah Abang Aziz M. Osman, Abang Afif Syauki, Diana Amir, Salimah Habibi, Ustaz Syed Abdul Kadir, UNIC dan ramai lagi. Jadi apa kata kita sama-sama mendengar pengalaman mereka dalam misi selebriti ini. Saban hari, kita mendengar pelbagai situasi melanda sama ada tempatan mahupun luar negara. Afrin Syauki, penghibur terkenal tanah air, tidak melupakan tanggungjawabnya untuk bergiat dalam kerja-kerja amal.
dia punya kemajuan di Syria pada di satu ketika memang sanding Malaysia ataupun lebih daripada Malaysia pun. Tapi hari ini semua kebanyakan sekarang dah duduk dalam khemah kanvas. Jadi kekayaan mereka semua habis. Sekelip mata saja Tuhan ambil semua benda tu. Jadi ini adalah dugaan bagi mereka. Jadi dugaan mereka ni adalah pelajaran bagi kita. Pasal dia mengingatkan kita, jangan lupa kan, bila-bila masa saja Allah SWT boleh tarik benda ni semua daripada kita. Jadi apakah persiapan kita? Jadi itu benda yang sangat besar yang pada saya, apabila pergi ke misi ini, kadang-kadang kita di Malaysia kita akan dikelilingi oleh masalah-masalah dunia kita, betul? Tapi satu hari bila saya pergi ke misi, saya akan reset balik otak saya, berfikir ada orang lagi susah daripada saya. Bagi bekas pengacara Sis Diana Amir pula, setiap orang mempunyai fungsi tersendiri dalam masyarakat bagi membantu insan yang memerlukan. So Diana ni sebagai seorang ibu dan juga selebriti, actually ramai orang yang macam beralasan tau tak nak bantu, mungkin sebab ada orang cakap sebab dia tak mampu untuk pergi sekali ke sana, tak mampu untuk berjuang. Tapi actually semua orang ada dia punya fungsi masing-masing lah. Dan macam Diana, kalau Diana tak mampu untuk pergi sendiri ke Syria, ke Palestin ke untuk membantu secara fizikal masyarakat di sana, tapi kita kena cari jalan sendiri. Apa yang mendorong saya ialah saya tahu yang kita punya bantuan tu tak pernah cukup. Kita sentiasa kena bantu mereka di sana sebab alhamdulillah kita di Malaysia ni diberi banyak sangat nikmat oleh Allah, dan rezeki yang diberi kepada kita tu ada haknya kepada orang lain juga. Mula mengikuti misi kemanusiaan pertamanya ke Gaza pada tahun 2012, Sis Salimah Habibi berkongsi pengalamannya ke serata tempat. Saya punya pengembaraan tidak berhenti di Gaza. So, walaupun dah kahwin, ada anak pun, saya tetap teruskan misi. Lepas-lepas daripada itu, saya pernah bersama Muslim Care, saya pernah ke UK Island, ke Bosnia, melihat betapa dahsyatnya sebuah negara yang majoriti umat Islam, tapi tak ada siapa yang boleh nak praktikkan Islam kerana semua orang alim, orang yang pandai-pandai dah dibunuh. Kemudian saya pergi ke Aceh, pergi ke Jordan, melihat sendiri pelarian Syria di camp di Mafraq. Melihat bagaimana mereka ni tidur bersama-sama dengan binatang yang boleh masuk keluar anytime, bila-bila masa. Yang dekat Jordan tu kalau panas, dia panas sangat. Bila malam sejuk-sejuk sangat. Orang yang duduk dalam bangunan yang ada heater pun belum tentu lagi boleh tahan kesejukan. Ini kan mereka duduk kat luar dengan salji, tidur berlapik sejadah aje. Semoga misi sebegini menjadi contoh untuk kita saling bantu-membantu antara satu sama lain, ya. Jom bersama kami membantu misi-misi kemanusiaan. Kami bertiga dalam rancangan Sis. Ha, kami tengah mengupaskan satu topik yang sangat menarik, iaitu superhero. Ha, kalau anda di rumah nak tahu, sekarang ni kami berada di Cafe Don's Diner di Seksyen 17 Petaling Jaya. Okey, baru tadi sebelum berpisah, kita dah saksikan misi selebriti tempatan dalam hal-hal berkaitan misi kemanusiaan ini. Dan tak kisahlah sebenarnya dalam negara ke, luar negara ke, di mana saja lokasi atau misinya, yang penting niat dan usaha tu. Itulah kan, kadang-kadang bila kita melakukan satu kebaikan, contohnya macam misi bantuan kemanusiaan, antara perkara yang kita kena set dalam minda kita, orang mungkin tak suka ataupun mempertikaikan kita. But it's okay. Yang penting Allah tahu niat kita, Allah tahu usaha kita. Teruskan berlari, jangan pernah berhenti. Ya, betul tu Heliza. Jangan sesekali kita perkecilkan orang tu. Dan sebenarnya tak kisah kalau kita tak membantu pun. Yang penting jangan sesekali kita menghentam ataupun beri komen yang tak baik. Tak bagus tu. Betul. You are what you say. Ha. Diharapkan Sis di luar sana semua dapat bersikap positif, dan kalau ada nak memberi pandangan ke, komen ke, janganlah mengkecilkan usaha seseorang tu kan. Ha, kita kena macam ni. Bangun setiap pagi kita kena tanamkan sikap, apa kebaikan yang aku nak buat hari ni untuk orang? Ha.
ialah macam dalam Al-Quran kan, surah Al-Baqarah ayat ke-148, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam buat kebaikan dalam dunia penuh pancaroba ni kan. Ini bukan kata-kata madah, tapi ayat itu untuk kita jadikan iktibar sebenarnya. Ya, betul tu. Sebenarnya kalau nak jadi superhero ni, tak perlulah kita nak pakai topeng ke, nak ada kostum tersendiri ke, atau nak ada nama gempak, tak perlu. Itu semua fiction atau di layar perak dan di dalam kaca televisyen sahaja. Dan sebenarnya sedar tak sedar, kita sendiri pun ada perwira yang beruniform dan sampai sekarang ni menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan. Ya Bella, contohnya macam kita ada anggota polis diraja Malaysia, kita juga ada angkatan tentera Malaysia, baik udara, laut dan juga darat. Kita juga ada Jabatan Bomba dan juga Penyelamat, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, ambulans dan macam-macam lagi. Dan semua ini sebenarnya komited dalam mendaulatkan negara dan juga menjaga ketenteraman negara. Mungkinlah ya, orang tahu atau tak tahu. Tahu ke apa? Sebenarnya tak tahu lagi kan? Okey. Sebenarnya Ayah Ijah juga merupakan seorang anggota polis. Anak polis. Anak polis. Sebab itulah bila cakap tentang penyelamat, tentang superhero ni, ia sebenarnya sangat dekat dengan diri Ijah. Jadi, saya nak bagi tabik hormat kepada anda. Arigato. Oh, terima kasih. Semangat betul Ijah. Ya, anak polis rupanya dia. Tapi kan saya rasa kan, kalau superhero Ijah sebut tadi semua tu mesti ada lalui pengalaman yang manis pahit, suka duka dalam berbakti kepada negara. Betul, kan. Tapi kan, apa kata jom kita ikuti kisah wira-wira kita ni, supaya kita dapat rasa inspired dan kita pun nak jadi superhero macam dia. Kita jom. Lelaki boleh buat, wanita pun boleh juga. Itulah yang selalu dipraktikkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sis mendekati anggota bomba wanita kelahiran Kelantan, iaitu Fauzana Hasnida Mamat atau Zulkifli. Sis Fauzana kira seorang ibu kepada 3 orang cahaya mata tau. Saya menyertai bomba pada tahun 2007 di Pram Wakatapak, Terengganu. Sekarang saya berkhidmat dalam bomba baru 9 tahunlah. Pasti ada operasi yang sukar sepanjang bergelar anggota bomba ni. Boleh kongsikan bersama teman sis? Kalau sukar tu masa menyelamat dekat bangunan tinggilah. Ambil mangsa dekat bangunan tinggi, pergi api. Saya ingat atas pengalaman saya lah, pergi ambil mangsa dekat kebakaran di Park Royal. Masa tu saya ambil mangsa dah separuh terbakar, maksudnya area rambut dia dengan dia punya badan separuh lah, wanita anggota polis. Masa tu dia menjerit-jerit, saya pergi ambil dia tu terus bawa pergi hospital je lah. Tapi yang lain keadaan rumah dia memang tak dapat diselamatkan lah. Tidak kira dalam apa jua situasi, kerja menyelamat tetap menjadi keutamaan. Sungguh committed kan? Masa tu bulan puasa, pergi menyelamat mengambil mangsa mayat yang dah seminggu mati yang busuk. Masa tu setengah jam nak buka puasa, kita orang dapat panggilan telefon untuk ambil mayat dekat rumah lama tu lah. Bila sampai sana memang mayat dah bermekak, dah keluar dia punya apa ni, air busuk dia. Masa tu memang tak dapat lupalah sebab masa tu kan bulan puasa. Nak muntah pun ada, tapi kita terpaksa ambil juga mayat tu. Bagi saya kan, kalau perasaan takut tu hilang bila dapat announcement kata api kan. Perasaan takut, perasaan dekat keluarga, anak semua saya tak ingat dah. Maksudnya saya ingat nak selamatkan orang tu je. Saya fikir bunyi loceng, saya tak fikir dah anggota lelaki. Saya fikir itu kerja saya naik je. Kalau teman sis semua nak tahu, latihan fizikal dan kecergasan perlu dijalani setiap bulan tau. Antara bentuk latihan ialah pemadaman api di dalam ruang tertutup, penyelamatan di aras tinggi dan juga penyelamatan dalam gelap. Berasal dari negeri bumi Kenyalang, Faliza Safri yang telah pun berkhidmat selama 8 tahun turut berkongsi misi menyelamatnya. Sepanjang saya menjadi bomba ni, saya pernah pergi pemadaman dekat Segambut, iaitu rumah setinggan. Waktu tu dalam bulan puasa, dalam keadaan panas terik. Saya tak ingat berapa jumlah rumah waktu tu, tapi yang tu betul-betul menguji lah. Dalam keadaan kita berpuasa, kita kena pergi bantuan kepada orang ramai yang memerlukan bantuan lah. Saya kesian dengan seorang makcik ni. Waktu tu nak raya, barang-barang dia semua habis terbakar. Dia cakap dia dah buat kuih raya apa semua. Satu benda pun tak ada dah. Persediaan persekolahan anak-anak dia. Waktu tu macam makcik tu macam dah nak pengsan dah. Tapi kita terpaksa nak tenangkan dia.
saya pun rasa nak menangis sekali dengan dia, tapi kita kena kuat. Kalau kita nak kalau kita menangis dia jadi macam lemah. Kita kena bagi dia semangat selain kita tolong yang pemadaman tu. First of all, kita kena ada ilmu satu. Ilmu tu yang paling penting, kegunaan untuk diri sendiri, safety first. Apabila kita ada sesuatu ilmu tu, kita nak kalau kita berjaya untuk membantu diri kita, menolong diri kita, kita boleh membantu orang lain. Yang ini secara umum, tak semestinya lelaki saja yang boleh melakukannya, wanita pun boleh. Bagi saya, wanita pun boleh buat kerja apa yang lelaki buat, semua perempuan boleh buat walaupun benda tu mencabar. Semoga kisah mereka ini menjadi inspirasi buat kita. Kerana masih setia bersama dengan kami dengan topik yang cukup menarik minggu ini. Topik kita berkenaan dengan superhero. Ni Ijah Bella, sebenarnya okay. Kan tak susah tau kalau kita nak membuat baik ke, memberi pertolongan ke, ke orang, senang je. Ya ke? Bila macam skeptikal je, boleh percaya ke ni? Ni senang je. Ambil phone anda semua. Buat apa? Cuba type Act of Heroism dekat Google. Act of Heroism. Macam-macam kisah dan juga imej positif yang kita boleh ambil iktibar untuk jadi pembakar semangat kita. Kalau kita nak jadi superhero jugalah ni. Buat baik ni dia berjangkit tau. Dia bukanlah macam penyakit tu, tapi dia buat akan mengajar orang lain nak buat juga kan. Bila kita buat baik, dia pun buat. Dan kita buat tu bukan untuk kita je, untuk semua orang. Macam-macam lah ada kat sini. Bella setuju kalau kita guna pendekatan ni, apa kata kita juga jadi superhero untuk bantu orang sekeliling kita. Tak kira apalah bantuan. Betul-betul. Contohnya kan, kalau kita berada dalam LRT atau bus, kita nampak orang yang berbadan dua, orang yang lebih berusia ni kan. Kita bangun, kita bagi mereka tempat duduk. Ataupun kalau kita tengok orang angkat barang banyak-banyak macam tu, so kita tolong bukakan pintu untuk dia ataupun tahan lift. Mahupun kita nampak sampah ni, Masya Allah, macam orang negara Jepun, ambil sampah, kita tolong buangkan. Ataupun sekecil-kecil benda lah, duri tu pun menunjukkan kita ni masih lagi ada iman. Masya Allah. Betul tu. Tapi kan, ada satu kisah ni saya nak cerita. Okey, apa dia? Nak tahu tak nak cerita dia? Okey, amin. Tentang ada seorang selebriti Hollywood ni yang bernama mendiang Natasha Richardson. Beliau ni adalah seorang aktris wanita yang berlakon cerita filem Parent Trap tu. Nak tengok? Okey, lepas tu. So, dia dah meninggal tapi dia telah mewasiatkan dia punya organ dalaman tu untuk didermakan kepada orang lain. Seperti jantung dia, hati dia, paru-paru dia. Saya rasa macam murninya. Betul. Apa yang dia buat ni, itu adalah ex seorang superhero tau sebenarnya. Yalah, memang kan tak sangka walaupun dah tak ada, tetapi legasi kebaikan dia tetap ada dan dikenang. Dan Bella percaya juga perkara-perkara positif ini dah semakin meningkat, tetapi ada juga di antara kita dalam masyarakat ni masih lagi ragu-ragu dan takut untuk menderma organ, menderma darah ni. Dia rasa sebenarnya rakyat Malaysia ni memang sangat prihatin tau dalam nak membantu orang lain. Dan dia yakin semua di antara kita ni mesti ada niat nak bantu orang lain. Cuma mungkin tak tahu macam mana nak mulakan ataupun mungkin asyik lagu-lagu sikit. Mana nak buat ni kan? Saya rasa kan orang mungkin takut kot ataupun tak ada keberanian lagi ke. Tapi kan yang saya rasa yang paling penting kita doa je lah. InsyaAllah. Bukan untuk kita bertiga pun, untuk anda di luar sana semua. Semoga kita sama-sama mengejar aim lah untuk menjadi superhero ni. Walaupun kecil je. Amin, insyaAllah. Dan semoga perkongsian kita sebentar lagi ini dapat dijadikan inspirasi buat kita semua. InsyaAllah. Tahukah anda dengan menderma darah, anda boleh mengurangkan risiko mendapat penyakit jantung dan juga kanser? Ini kerana dengan menderma darah dapat mengurangkan lebihan atau sisa zat besi dalam darah yang boleh menyebabkan kerosakan sel dan tisu. Jom kita berkenalan dengan teman sis kita ini, Nur Diana Dalila Kamaruzaman atau mesra disapa Diana. Ya, bermula masa saya belajar dulu and then bila kita tengok kawan-kawan semua menderma, so macam perasaan excited tu memang ada. So bila kawan-kawan tu pun, kita pun sama-sama nak join sekali. Sis Diana yang berasal dari Kajang Selangor ini mengakui dia juga gemetar saat pertama kali ingin menderma darah. Perasaan tu kalau first time tu saya tak nafikan berdebar tu ada, tapi salah satu perasaan yang tak
tak boleh nak digambarkan puas selepas menjelma tu. Tahu tak teman sis kita ni dah pun menderma darah sebanyak 9 kali dan bercadang untuk melakukannya lagi. Memang wirawati sejatilah. Saya menderma darah whole blood iaitu darah utuh di mana pendermaan ini dilakukan 3 bulan sekali. Darah saya adalah jenis A+. Dan darah saya ini boleh diberikan kepada penderma darah jenis A dan AB. Dan saya sendiri sebenarnya boleh menerima darah daripada golongan darah jenis O dan A. Lebih menarik sekali, kini semakin ramai yang menjadi penderma darah. Anda dah menderma? Semasa kita punya sasaran untuk kutipan darah daripada penderma adalah sebanyak 180,000 dan kalau ada kebiasaannya memang target yang kita letakkan ini tercapai. Dan daripada hasil kutipan darah yang kita kutip ini, kita bekalkan bukan setakat kepada hospital-hospital kerajaan, juga hospital swasta di seluruh Klang Valley dan juga satu Malaysia jika ada keperluan yang memerlukan darah-darah yang tertentulah ataupun darah-darah kumpulan ganjil. Mungkin ada kata semangat dan nasihat untuk teman-teman di luar sana. Saya menggalakkan lebih ramai lagi tampil untuk menderma darah kerana setiap satu pendermaan boleh menyelamatkan 3 nyawa. So dengan lebih ramai masyarakat tampil membantu, lebih banyak pesakit yang akan mendapat bekalan darah yang mencukupi kepada mereka. Pasal menderma darah tu sebenarnya tak digambarkan. You kena rasa sendiri and then selepas pendermaan tu baru you rasa kepuasan menderma darah sebabnya you dapat menolong orang and then walaupun you tak dapat menolong daripada sudut lain tapi daripada sudut on the other side kita sebenarnya bantu mampu untuk menyelamatkan banyak nyawa. Biarpun hanya setitis darah, namun ia secara tidak langsung dapat memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Pejam celik dah sampai ke penghujung rancangan dah. Ha, semoga perkongsian kami pada kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Ingat tahu, untuk jadi superhero bukan bermakna kita buat perkara yang besar-besar saja, tapi perkara yang kecil bermanfaat itu juga merupakan superhero. Ya, betul tu. Dan apa pula pandangan anda terhadap topik kita pada minggu ini? Jadi boleh nyatakan pandangan anda kepada Facebook kami SisTV9 dan juga Instagram kami SisTV9 dan jangan lupa hashtag juga SisMY. Dan kepada anda yang ingin menyaksikan episod terdahulu, bolehlah layari tonton.com.my. Ingat, jadilah superhero buat semua. Teruskan ceria bersama kami. Jumpa lagi di minggu hadapan dalam Sis Semangat Intelek Swadaya. Bye. Assalamualaikum. Okey, kalau kita jadi superheroine boleh?